جزا الله أصحاب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الحمد لله hingga saat ini Hidayatullah tetap istiqamah mengemban amanah keumatan di bidang tarbiyah dan dakwah dalam rangka mewujudkan terbangunnya peradaban Islam di muka bumi ini dan menyadari akan kebutuhan, tuntutan, serta tantangan yang kita hadapi ke depan. Maka DPP Hidayatullah menghadirkan sebuah program kaderisasi ulama yang kita namakan Pendidikan Ulama Zu'ama, disingkat PUZ, yang merupakan bagian daripada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan. PUZ ini diharapkan menjadi wadah untuk bisa mencetak, melahirkan kader-kader ulama muda yang berjiwa pemimpin dan pemimpin yang ulama. Dan inilah sosok yang sangat diharapkan oleh zaman kita saat sekarang ini yang penuh dengan tantangan, rintangan, dan insya Allah kehadiran PUZ ini akan berupaya untuk bisa melahirkan kader-kader yang memiliki kualifikasi, pertama, memiliki kemampuan berbahasa Arab yang baik, yang kedua, memiliki penguasaan terhadap ilmu syar'i atau ulumuddin, kemudian yang ketiga, memiliki hafalan 30 juz. Berikutnya adalah memiliki jiwa kepemimpinan dan memiliki kemampuan leadership dan manajerial yang baik. Inilah sosok yang kita harapkan bisa memberikan jawaban terhadap problematika umat yang kita hadapi saat sekarang ini. Dan untuk bisa mencapai target itu, kita juga berupaya menghadirkan tenaga-tenaga pengajar yang berkualitas, di antaranya dari Timur Tengah dan beberapa negara lainnya, seperti dari Universitas Islam Madinah, kemudian dari Sudan, dari Turki, dari Malaysia, dan dari Libya, serta beberapa perguruan tinggi ternama lainnya. Alhamdulillah, hasilnya selama satu tahun ini yang dimulai dari tahun 2017 cukup memuaskan, bahkan sangat memuaskan dari segi kemampuan berbahasa Arab, kemudian penguasaan terhadap literatur-literatur Islam, dan juga karakter kepemimpinan alhamdulillah sudah terbangun. Demikian juga hafalan-hafalannya sudah bisa dipakai untuk memimpin sholat jamaah secara bergantian. Mudah-mudahan program ini senantiasa mendapatkan dukungan dari kita semua. Mohon doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai dan memberikan kemudahan untuk kita terus berbuat yang terbaik untuk umat dan agama serta bangsa yang tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الله على الله